satu ini cantik sekali ya. Perkenalkan, ini adalah jewel beetle atau kumbang permata. Kumbang permata bisa disebut sebagai serangga berumur terpanjang, friends, karena ia bisa berumur lebih dari 30 tahun. Wih! Untuk berkembang biak, kumbang permata harus mencari hutan bekas terbakar, friends. Kumbang permata akan meletakkan telur-telurnya di atas pohon-pohon yang sudah terbakar. Unik ya? Penciuman kumbang permata sangat tajam, friends. Ia bisa mencium bau asap dari pohon yang terbakar di hutan, meskipun jaraknya lebih dari 80 km. Selain penciumannya yang tajam, kumbang permata juga bisa mengetahui cahaya radiasi inframerah atau panas tubuh yang dipancarkan seekor hewan. Kumbang permata bisa ditemukan di Indonesia, Asia, hingga Amerika Selatan. Kenapa kumbang ini disebut sebagai kumbang permata? Karena kumbang ini memiliki warna tubuh yang berkilau, indah, dan memikat, mirip seperti permata. Kumbang permata memiliki panjang tubuh sekitar 2 cm. Kumbang yang cantik ini termasuk spesies yang cukup mudah ditemukan, jinak, dan dapat didekati sampai jarak 30 cm. Kumbang permata senang bertengger di atas dedaunan hijau sambil bergaya. Kumbang permata sering terlihat seperti bersiap-siap akan terbang, friends, terutama ketika berada di ujung pucuk tanaman. Kumbang ini cenderung aktif pada hari-hari cerah, friends, terutama di siang hari yang panas. Nah, apakah kalian pernah menemukan kumbang cantik yang satu ini?